banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Markujang! Itu bohe! Bangsat, harus diajar ini, bangsat! Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Cek. Kenapa perasaan saya nggak enak terus ya, Nah? Maaf, Cek. Sudah telepon Dedeh lagi. Dedeh nggak apa-apa. Dedeh baik-baik aja. Tadi dia bilang nggak bisa balas telepon saya. Dia lagi sibuk. Tapi kenapa perasaan saya masih tetap nggak enak ya, Ma? Tidak usah aja tuh, Bas. Sampean, Fih. Ini saatnya. Saya yakin, Raye Eros pasti gelisah mikiri saya. Bas! Tuh, Fih. Sampean tenang aja. Saya sudah atur semuanya. Ya Allah. Kamu mah susah dikasih taunya. Maaf, Fih. Saya tanya sama sampean. Waktu sampean kejar istri sampean, sampean pantang menyerah toh? Nggak mundur toh? Meski saya yakin sampean harus menghadapi Raye Eros. Nah, sekarang giliran saya. Saya juga nggak mau mundur. Mudah toh? Iya, tapi nanti saya yang kena. Oh, sampean tenang, aman semuanya. Oh, Nundo. Cek, saya nggak apa-apa, Nah. Bas, kita ke musola. Kamu mau di sini apa mau ke musola? Doain saya, ya Beb. Beb. Bu, saya mau ketemu Aujang, Bu. Saya mau ketemu Aujang, Bu. Saya mau putus. Putus. Emangnya kapan jadiannya? Ya Allah, Ibu, mah. Nggak tahu perasaan anak muda aja. Pun sama Binar sih. Makanya, kalau ditanya sama orang tuh jawab yang jujur. Maaf ya, Bu. Memangnya Ibu mau nanya apa? Udah sana masuk kamar. Aujang, Bu. Ujang garuk. Ibu mah nggak asik. Ibu jahat, sama kayak Ujang. Ih, sebal. Astagfirullahaladzim. Pun ini Binar sih. Ini mana nih, masih belum datang juga Pak Ustadz. Apa disamperin aja? Tunggu, kita tunggu aja. Nanti keselisih pun jalan. Emangnya Ujang? Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad, kakum. Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu,
Maaf Pak Ustadz RW, sebelum Pak Ustadz RW menyalahkan saya. Jongkok. Jongkok. Kamu memang salah. Maksud saya teh mau gantiin uangnya Yayang Narsi. Tak Bi Narsi. Kamu punya uang? Ya punya tuh Pak Ustadz RW. Jongkok. $9,500 juta. Kalau kamu punya uang, kenapa kamu kabur? Pak Ustadz, punten. Assalamualaikum. Ya Allah Pak Ustadz RW, saya teh bukan kabur. Justru saya teh ambil uang ini. Tapi bawa tas. Ya iya tuh Pak Ustadz RW, kan uangnya saya simpan dalam tas. Dan kamu siap-siap mau naik angkot, iya kan? Mang Aming, sabar atuh. Nanti ada gilirannya bicara buat Mang Aming. Pengen sekali sih bicara. Jangan sok cari muka, Mang Aming. Gak berkah. Udah diam. Serius atuh, Kang? Orang Binarsi sendiri yang bilang. Kang Ujangnya udah ketemu apa belum? Ya ini lagi di rumah Pak Ustadz, Neng. Ya udah sekalian atuh bilangin sama Pak Ustadz. Ampun ini sama Kang Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum. Kum. Ya kalau Ujang mengembalikan uang ini, ya Ujangnya harus dibebaskan. Iya. Kamu benar. Ujang memang harus dibebaskan. Maaf, Ustadz RW. Maaf. Udah tuh diam aja, Mang Aming. Ujang, bentar. Istri kamu pernah bilang, kalau uangnya Narsi yang lenyap di ATM itu 19 juta. Harga emas itu 9,5 juta. Lalu jatuh. Kalau dibeli lagi, itu harganya sama. Kalau di total... 19 juta, Pak Ustadz. Nah, terus masalahnya? Ya, tadi engkau teh telepon. Katanya Binarsi teh nangis-nangis. Bilang kalau nanti Kang Ujang nikahin Binarsi, bakal nyari kontrakan. Itu janjinya Kang Ujang. Oh, gitu. Berarti uang ini... Ya, kita tidak bisa menyalahkan dulu. Ya, berarti Ujang ini harus menjelaskan, Pak Ustadz. Begitu kan, Yang? Saya... Tadi sok keren, sekarang saya. Ciyun, tidak usah ikut bicara tuh. Namanya. Jangan aku jamin aja. Kamu harus nikahin Narsi. Kalau tidak, kamu akan saya hukum. Karena kamu sudah memanfaatkan dan menipu Narsi. Waalaikumsalam. Ustaz. Doi. Doi, kamu kenapa kesini, Doi? Kata Jennifer, Ujang ditangkap. Ini Ujang. Oh, iya ya. Emangnya... Astagfirullahaladzim. Ujang nyuri uang. Uang siapa tuh, Kom? Jang, mencuri itu dosa. Pak Ustadz, udah gebukin aja Pak Ustadz, hajar aja Pak Ustadz. Kamu tenang dulu, tenang. Ampun ini. Kalau enggak, biar saya aja ngajar Pak Ustadz. Jangan. Kamu tenang dulu. Saya kesel dengarnya Pak Ustadz, Kom. Jahat kamu, Jang. Terus Kang Ujangnya dibawa kemana, Neng? Bibi nggak tahu, Mah. Tapi katanya ke rumah Pak Ustadz.
Ma. Papa mau ke musola dulu ya. Nanti kalau ketemu Goceng, saya mau bilang sama dia. Jangan deketin si tukang warung. Terserah papa aja. Pak, tadi Debi bilang katanya Kang Ujang ditangkap Kamtib. Sebodoh teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kasih kesempatan kamu berpikir sampai besok pagi. Alhamdulillah. Kamu tidur di musola. Ratanin, jaga Ujang. Siap, Ustaz RW. Saya tidak pernah memaafkan orang yang sudah melakukan penipuan. Sanksi kamu harusnya diusir dari Ciraos. Tapi saya masih memberikan kesempatan untuk berubah. Nikahi Narsi. Perempuan yang sudah kamu tipu, kamu PHP. Sementara dia berpikir, kamu beli cincin itu untuk ngelamar dia. Kamu pakai uang itu untuk cari kontrakan. Jahat! Kejam! Cuyun, diam! Tidak usah ikut bicara, atuh! Maaf, maaf. Besok mau melamar Binarsi, kan? Semur daging! Kum, kalau saya pikir ini mah sengaja tuh, Kum. Sengaja bagaimana maksud kamu, Don? Iya, Ujang teh nggak ngebohongin Binarsi. Ujang teh bingung, Kum. Cari duit dari mana buat beli cincin? Terus? Ya Ujang minta uangnya sama Binarsi ya, tuh, Kum. Jadi maksud kamu ini Ujang beli cincin minta uang sama Binarsi untuk melamar Binarsi? Emangnya bukan, Kum? Ujang minta uang sama Binarsi beli cincin untuk melamar Ceuis. Astagfirullahaladzim! Markujang! Itu,